warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Dwiya Putri dengan NIM 2020207100 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum berupa pembedahan ikan pada ikan nila atau Oreochromis dilophytus. Untuk memenuhi tugas mata kuliah supervisi yang diampu oleh Ibu Dia Putri Agung MPD. Selamat menyaksikan. Oreochromis dilophytus memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan ramping. Bagian kepala pada ikan nila ini memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan dengan mulutnya yang berada pada bagian ujung ini. Nah, ikan nila ini mempunyai mata yang besar dan menonjol yang memiliki garis tepi berwarna putih dan garis linea lateralis yang terbagi menjadi dua. Sisik ikan nila ini relatif besar, kasar, namun tersusun dengan rapi. Ikan nila ini mempunyai 5 buah sirip, yaitu yang berada pada punggung, dada, perut, anus, serta ekor. Nah, dengan adanya sirip-sirip tersebut, sangat membantu ikan nila bergerak dengan cepat pada habitatnya, yaitu habitat perairan air tawar. Nah, anatomi pada ikan nila atau Oreochromis dilophytus ini terbagi menjadi dua, yaitu anatomi eksternal dan anatomi internal. Untuk anatomi eksternalnya, itu terdiri dari kepala atau caput, lalu bagian tubuh atau trunkus, dan bagian ekor atau kaudal. Untuk bagian kepala atau caput sendiri, terdiri dari mulut, lubang hidung atau fovea nasalis, mata, tutup insang atau operculum. Lalu pada bagian tubuh atau trunkus terdapat sisik-sisik atau squama, sirip punggung atau pinna dorsalis, sirip dada atau pinna pectoralis, sirip perut atau pinna ventralis, dan sirip bubur atau pinna analis. Lalu pada bagian bawah tubuh terdapat dua lubang, yaitu lubang anus dan lubang urogenital. Nah, kalau pada bagian ekor sendiri terdapat sirip ekor atau pinna caudalis. Nah, untuk mengetahui anatomi internal dari ikan nila atau Oreochromis dilophytus ini, pertama kita harus membersihkan sisiknya dan melakukan pembedahan dari arah anus menuju operculum atau tutup insang. Nah, setelah dibedah dapat terlihat organ dalam bagian ikan nila. Mungkin langsung saja masuk kepada bagian anatomi internal ikan nila. Yang pertama itu ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan pada ikan nila ini awalnya masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut ini terdapat gigi-gigi kecil dan lidah. Pada mulut terjadi proses pembentukan bolus melalui proses secara mekanik atau mengunyah dan proses kimiawinya dari enzim-enzim. Lalu nantinya makanan akan diteruskan ke esofagus. Nah, di mana esofagus ini terletak di antara insang.
Lalu makanan yang telah melewati esofagus tadi akan langsung masuk ke dalam lambung. Nah, inilah bisa dilihat lambung ikan nila itu berbentuk seperti kantung yang menyambung langsung dari esofagus. Nah, lalu di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik pada lambung ikan nila melalui gerakan kontraksi otot pada segmen lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi dari ikan nila yaitu HCl dan enzim-enzim. Nah, setelah dicerna oleh lambung, makanan akan berbentuk berupa kim. Lalu kim tersebut masuk ke usus. Nih bisa dilihat, usus langsung menyambung dari lambung. Nah, di usus ini akan terjadi penyerapan atau absorpsi. Nah, yaitu absorpsi nutrisi dari makanan, lalu protein, air, dan mineral. Nah, setelah makanan tersebut diserap, makanan tersebut akan langsung disalurkan ke ujung dari usus, yang mana ujung dari usus itu adalah rektum. Nah, bisa dilihat, rektum ini langsung menampung dari anus. Nah, jika kita masukkan pinset ini ke dalam anus, dia akan langsung masuk ke dalam rektumnya. Nih. Dilihat kan? Nah. Lalu anus ini merupakan ujung dari sistem pencernaan, yang mana anus ini adalah tempat bermuaranya pencernaan keluar dari organ dalam tubuh. Lalu bisa dilihat, selain organ pencernaan itu ada organ aksesoris atau organ tambahan dari organ pencernaan, yaitu yang pertama bisa dilihat ada liver atau hati. Nah, hati ini berfungsi sebagai penetral toksin dan menghasilkan protein yang berspekulasi di dalam darah. Lalu pada hati ini menyambung empedu. Bisa dilihat empedu. Nah, empedu ini di dalamnya ada cairan berwarna hijau yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Lalu bisa dilihat ini ada limpa. Limpa merupakan organ pertahanan tubuh yang mampu memfagosit keberadaan benda-benda asing dengan bantuan sistem RES dan sel-sel yang responsif dari limpa. Sehingga organ limpa ini sangat penting dalam sistem pertahanan tubuh ikan. Lalu bisa dilihat ini ada pankreas juga. Nih, ada pankreas juga. Yang mana pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, selanjutnya ada sistem urogenital. Nah, di mana sistem urogenital ini terdiri dari dua sistem, yaitu sistem urinaria dan sistem genitalia. Nah, di mana sistem urinaria ini biasanya disebut sebagai sistem ekskresi. Fungsinya untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan atau membahayakan bagi kesehatan tubuh keluar dari tubuh sebagai larutan dalam air dengan perantara ginjal dengan salurannya. Nah, sistem reproduksi atau sistem genitalia ini pada ikan nila berupa gonad. Nah, berdasarkan pembedahan yang dilakukan dapat kita lihat bahwa ikan nila ini adalah ikan jantan yang memiliki sepasang testis. Ini sepasang testis. Ini bisa dilihat. Ini testis. Nah, proses reproduksi ini awalnya spermatozoa yang berasal dari testis akan disalurkan ke saluran sperma atau vas deferens, kemudian menuju lubang urogenital yang merupakan saluran kelamin dan saluran kencing. Nah, melalui lubang inilah sperma akan dikeluarkan. Selanjutnya, ada sistem pernapasan. Pertama, ikan nila akan menarik napas dengan membuka mulut dan menutup insangnya. Lalu oksigen masuk menuju insang yang kemudian akan diserap oleh pembuluh darah pada insang saat katup terbuka. Lalu ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada ikan nila. Nah, sistem peredaran darah pada ikan nila ini yaitu sistem peredaran darah tunggal, di mana darah hanya melalui jantung satu kali. Nah, jantung ikan nila ini berada pada lengkung insang yang terdiri dari atrium, ventrikel, dan sinus venosus. Nah, proses peredaran darah awalnya darah dipompa menuju jantung ventrikel. Lalu pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui dinding kapiler darah.
Nah, kapiler pada insang membawa darah kaya oksigen menuju ke seluruh tubuh ikan. Darah lalu kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Nah, selanjutnya masuk ke sistem otot pada ikan nila, di mana sistem otot pada ikan nila ini terbagi menjadi dua otot rangka yang bekerja secara sadar, yaitu otot bergaris dan otot non rangka yang bekerja secara tak sadar, yaitu otot polos dan otot jantung. Untuk otot polos sendiri terdapat pada saluran pencernaan, saluran peredaran darah, mata, dan saluran ekskresi serta saluran reproduksi. Nah, untuk otot jantung sendiri sesuai dengan namanya sudah pasti terletak pada jantung. Nah, untuk otot bergaris sendiri pada rangka atau kulit. Untuk mengamati otot bergaris pada ikan nila, kita harus memotong terlebih dahulu bagian ikan nila ini. Nah, setelah memotong secara horizontal bagian tubuh ikan nila, kita dapat melihat bagian-bagian otot pada ikan nila. Otot pada ikan nila ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas disebut dengan musculi epaxialis dan bagian bawah disebut dengan musculi epaxialis. Nah, kedua bagian ini dipisahkan dengan spektrum yang disebut dengan spektrum horizontal. Nah, otot pada tubuh ikan nila ini berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Bisa dilihat di sini terdapat selubung, yaitu garis-garis putih yang berbentuk sirkuler atau melingkar. Lalu ada mioma dan miomer. Nah, selanjutnya otot bergaris pada tubuh ikan nila ini terbagi menjadi 4, yaitu otot okulomotor, otot hiperbensial, otot branchiomeric, dan otot appendicular. Nah, selanjutnya untuk melihat sistem syaraf pada ikan nila, kita harus memotong terlebih dahulu bagian kepala atas ikan nila ini. Nah, setelah ikan nila dibedah pada bagian kepala atasnya, dapat dilihat ini ada bagian-bagian otak ikan nila. Yang pertama itu ada telencephalon, nih, yaitu otak bagian depan yang berfungsi untuk penerimaan, elaborasi, dan penghantar impuls bau. Yang kedua ada diencephalon, yaitu otak yang berada di sebelah belakang dari telencephalon bagian ventral yang melakukan fungsi berhubungan dengan hormon dan homeostasis. Selanjutnya ada mesencephalon, yaitu otak tengah yang relatif berukuran besar berfungsi sebagai penglihatan pada ikan nila. Lalu ada metencephalon, terdapat pada bagian yang menonjol yang disebut cerebrum, memiliki fungsi utama mengatur keseimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang. Nah, lalu yang terakhir ada milencephalon. Nah, yang merupakan bagian otak paling belakang dengan membran obongara sebagai komponen utamanya dan merupakan pusat dari saraf sensorik. Nah, itu tadi video praktikum yang telah saya buat. Dari praktikum tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa